Jadi pertengkaran itu betul terjadi seperti yang disampaikan, saya koreksi tadi, saya lagi. Tetapi bukan pertengkaran yang hebat seperti tidak ya, hanya perbedaan prinsip yang terus menerus ya, berantem kecil gitu ya. Tapi itu semua sudah masuk ke dalam isi gugatan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami pada saat setelah putusan. Kenapa setelah putusan? Karena kemungkinan rujuk masih mungkin, ya. Kemungkinan apapun masih mungkin. Jadi kalau kami sampaikan semua sekarang atau klien kami menyampaikan sekarang, berarti sama saja tidak lagi ada kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, jadi ya kita doakan aja mana yang terbaik. Ya kita doakan aja mana yang terbaik ya, kalaupun memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka adalah orang-orang dewasa yang punya alasan kuat ya, apalagi mereka sudah punya anak ya. Ada hal-hal yang harus mereka bahagiakan, yang mereka harus lakukan, terutama anaknya. Mereka sangat ingin membahagiakan anak-anaknya, meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum, tetapi mereka kompak untuk membahagiakan anaknya dengan kondisi anaknya.